Audio Jungle. Tepuk tangan. Jadi itulah pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu mulai dari masuk kelas itu juga bebas. Membuka pelajarannya boleh di belakang meja. Boleh begitu masuk. Masuk langsung. Gimana kabarnya? Kita buka ya pelajaran hari ini ya, gitu ya. Terus boleh di belakang, boleh di samping untuk variasi. Ya. Tidak formal. Ya, tidak formal. Ya, berdoa tetap dipimpin berdoa, tapi mimpinnya dari belakang atau dari samping. Apa begitu? Untuk membuka anak supaya juga lebih kreatif dan inovatif dalam hidup itu. Itu prinsip pertama, bebas dengan metode apapun, cara apapun. Yang kedua, anak itu punya 10 ciri. Gaya belajar, gaya berpikir, otak kiri, otak kanan, lalu kepribadian sanguis, melankolis, dan sebagainya. Lalu punya golongan darah, punya zodiak, punya macam-macam, sampai prototip wajah. Itu beda-beda. Kalau guru tahu prototip wajah, oh cepat kenali. Nek alus alise gatuk, itu orangnya saklek. Nah, maka diajari supaya enggak saklek. Orang kalau andeng-andengin neng bibir itu kakek ngomong. Jadi dia diajari untuk latihan nahan omongan. Orang kalau andeng-andengnya di bahu kanan itu merusak durunge winara. Jadi inspiratif, punya inspirasi. Kamu itu harus memang dikenali ciri-ciri. Ya, nggak siapa tahu pas olahraga pas apa tahu, oh tahu ciri-cirinya. Kalau begitu berarti education for all, pendidikan untuk semua. Jadi 40 murid, 35 murid atau 30 murid tidak boleh satu pun tidak tersentuh gara-gara dia ndablek. Harus tetap dia pernah ngomong, pernah dengan cara tertentu dia seneng ngomong. Paham ya? Jadi semuanya itu kan murid kita. Tidak boleh pilih kasih. Ya guru ya harus pakai nyanyi, gambar, tepuk, nempel, ya bondo-bondo titik, isolasi mbek kertas, terus bola, gitar, apa, pokoknya mainkan itu. Suatu saat ada anak ndablek 5 orang itu, yang susah didekati, ya kamu pakai cara lain hanya untuk dekati orang 5 itu, dan seterusnya. Paham ya? Itulah diferensiasi. Dengan begitu nanti anak-anak kita lebih terbuka, tidak kaku, dan anak Monjosari ini betul-betul nanti kreatif. Luar biasa. Jadi itulah pembelajaran diferensiasi, jenengan bisa nyimpulkan sendiri. Apakah tadi ada gamenya? Ada. Ada nyanyinya? Ada. Ada kooperatif? Ada eksplorasi buka HP, ada tanya jawabnya, ada diskusinya, ada proyeknya. Ya, ini tadi berbasis proyek. Ini berbasis proyek yang tidak kita omongkan di awal. Tahu-tahu proyek jadi. Apakah tadi berbasis masalah? Ya. Apakah berbagi peran? Ya. Semuanya. Dan tidak split, artinya guru pandai membawakannya dan tidak ngomong anak-anak hari ini kita akan menggunakan metode berbasis proyek. Enggak, tahu-tahu jadi proyek. Itu yang tahu gurunya, metode itu yang tahu gurunya, jangan murid diberitahu. Paham ya? Mungkin guru sebelum masuk ke TU, sopo sing ulang tahun saiki, ono enggak ya?
ono sitok, nek ono aku tak nggowo coklat sitok. Untuk yang ulang tahun. Dadak sing ulang tahun gurune. Kadone wakeh. Saya pikir itu ya Bapak Ibu. Mudah kan mengajar diferensiasi? Mudah sekali membuat kita awet nom lah ya, merdeka belajar. Saya pikir itu pertemuan kita. Audio Jungle.